pagi, salam sejahtera, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Profesi Planter TV. Hari ini kita akan membahas masalah kasus yang mana biasanya para sahabat tani maupun di perusahaan dan kalangan-kalangan para sahabat-sahabat planter yang menanam sawit. Kadang-kalanya kita sudah menanam tanaman yang sudah tinggi. Tanaman sudah tinggi, namun ada beberapa pokok-pokok yang mati ataupun memang bagaimana. Dan tentunya kita perlu melakukan penyulaman ataupun namanya penyisipan, ya. Nah, berikut kami akan memaparkan bagaimana strategi kita pada saat kita melakukan penyisipan, ya. Tentunya pada saat pemupukan di penyisipan itu berbeda dengan sawit-sawit yang ada di belakang kami ini, ya. Dosisnya pun sangat berbeda. Jadi ada strategi kita untuk supaya penyisipan ini tidak lagi kita melakukan pemeliharaan maupun perawatan selama 1,5 tahun lebih. Artinya kurang lebih sekitar 30 bulan kita tidak melakukan pekerjaan apapun di perawatan itu, ya. Dengan cara apa? Nanti bisa kita mereview, ya, ataupun melihat pemaparan dari kami, ya. Ada kita bikin semacam sudah kita tanam dan kita melakukan pelihara. Hanya sekali pemeliharaan, yaitu dengan hanya kita beban pada saat pupuk saja kurang lebih 2 kilo per pokok. Tapi penggunaannya dia bisa digunakan 1,5 tahun tanpa kita melakukan pemeliharaan apapun, ya. 1,5 tahun, yaitu untuk pemakaian pupuknya adalah NPK. Kalau pupuk TBM biasanya kan 15-15-15. Tetapi karena ini persiapan kepada untuk ke panen, ke 12 bulan kan kita sudah melakukan kastrasi ini, ya. 12 bulan kita melakukan kastrasi, artinya sudah bertumbuh buah, ya kan. Jadi TBM biasanya kita melakukan TBM dengan pupuk 15-15-15 itu karena dia konsisten, dia setara NPK-nya setara karena dia masih TBM. Tapi berikut ini karena kita tidak melakukan perawatan, hanya sekali pemupukan, tapi bisa memakai sampai 1,5 tahun. Artinya kita memakai pupuk NPK 12-12-12-12-12-17-2, ya, 12-12-17-2, seperti itu. Berikut cara dan praktek untuk menyelamatkan atau meminimalkan kos dalam 1,5 tahun, ya. Simak berikut kami tampilkan. Tapi dia itu model tanam. Kurang lebar. Ratakan. Keliling, Pak? Iya, keliling. Tebar ke apa? Tebar tapi jangan di luar musa. Musa. Iya, bisa. Berapa begini? Pulang lagi. Jangan jauh kali dia. Tapi jangan mepet, jangan mepet ke pokok. Ya. Lagi. 2 kilo, ya? Iya. Potong lagi tengah ini. Tengah. Yang arah sini lah. Yang sini, arah sini. Jangan yang arah situ, Bang. Jangan panjangnya, lebarnya lah. Lebarnya. Ini. Dari lebarnya aja, enggak? Lebarnya sudah. Iya, lebarnya lah, ya. Aduh, segitu, Pak Sob, ya?
pas ya segitu ya. Nah, ikutin Pak Imam ya. Nah, kan agak lebar daripada ya, tadi kan? Lebar tadi. Berarti 1,5 meter. Yang pertama patokannya di sini dia. Dia dua kan Pak? Yang di tempat yang terbelah. Di sini dulu. Dia terkancing dia. Batu bapak tuh belum saja Pak bikin. Kasih batu dulu Pak. Saya tetap yang apa dulu dia, yang koyak itu kami kerjakan. Ya, ini satu. Cuman di sana kena nyari kayunya itu apa repot sampai goni-goni pun apa. Jadi terakhir apa lu apa? Makanya dibikin dua gini ya. Jadi kena angin berterbangan itu ya. Ini kutimpai tanah jadinya. Jadi begitu pinggirnya. Begitu hujan bisa lengket jadinya. Kan hujan dia ngapa kan? Ini kotak petnya terkutip. Berair dia kan apa kan? Lengket dia. Tinggal di sini botak kelihatan. Nah, baru ujung ke ujung dulu. Baru nanti ke sini. Itu tadi, oh itu yang sambungan tadi ya. Kerja sendiri bisa lah kayak ini. Tapi nanti begitu ke sana Bapak kasih batu dia. Tadi bisa tariknya ini. Dia harus kengkeng dia. Apa istilah kengkengnya apa misalnya? Ketat. Kengkang. Ini awet ini. Sampai nanti sampai segini. Iya. Ada terus dia. Jadi satu tahun kita nggak usah lakukan pemupukan. Satu tahun kita nggak usah lakukan pemupukan. Jadi orang-orang nyisip itu pakai apa? Orang mau apa mupuk itu nggak usah dipupuk lagi. Asal musang nggak usah dipupuk. Udah. Ini bertahan dia pupuk ini. Nah, yang tajamin dulu depannya. Setengah tadi ya. Amparan. Setengah. Bisa untuk mantel ini. Bisa lah. Sini kasih lah ya, setengah ya. Pak Imam nanti kerjakan juga lah, dibagi dua lah, apanya, plastiknya, di sana itu. Iya. Tapi Bapak banyak itu seribuan ya. Enggak lah, enggak sampai Pak. Jadi kita utamakan yang kurs-kurs ini. Punya saya buat juga Pak. Punya Bapak, enggak usah. Ada lah Pak, yang di... Ada pinggir-pinggir jalan iya, gitu. Ada sisipan E9. D10, E9. E9 itu Pak, sepanjang jalan itu Pak. Keriting-keriting. Gawat. Parah banget. Ini udah besar. Cantian sih ini. Enggak, maksudnya punya punya Bapak kan dia rumputnya pun kok bisa keriting ya? Makan lembu. Oh. Keriting-keriting. Pangkas gitu dia. Keriting. Pang. Jadi maksudku nanti Pak Siman kan habis dipasang yang ini sisanya nanti yang buat twistik ya. Jadi sampai sore nanti ngambil pancang bambunya lah dulu Pak. Iya kan Pak? Jadi besok biar tinggal yang mantap kan? Oh itu satu ya. Pakai sendudu saya. Duduk itu. Oh yang bercabang. Iya. Kan sendudu bambu. Ini enak. Kalian punya ada bambu di apa itu bekas potongan security itu security tadi ya? Iya Pak. Nah, itu banyak udah. Gak usah nyari lagi. Ini mana adanya? Sini dekat ini. Pakai udah. Gak usah motong maksudnya ya. Kalau security itu kan gak usah motong. Jauh dari potongnya. Udah jadi ya Pak. Tinggal bersihkan gitu aja udah. Pak Imam pun ngambil situ aja Pak Imam. Iya. Karena yang susah nyarinya yang pelepok itu nya. Jadi bisa sampai kantor lebih sih benar. Wah yang banyakan. Cuman kan maksudnya Pak Manajer udah dibelah-belah gitu dipotong. Yang ngambil. Gak usah dibelah lah. Iya maksudnya. Potong Pak. Kuat ini kalau mungkin. Oke lanjutlah. Jadi. Tersengoni majo loh. Nah,
Oh, enggak ditanam nih, Pak? Tanam sampingnya ini. Kasih tanam. Kalau udah kayak gini enggak usah ya. Eh? Udah kasih aja lah, Pak, biar kasih aja biar agak cantik dia. Biar enggak terbang. Kelilingnya. Biar bertambah bertahan. Nah, gitu aja. Jadi nanti ya makin padat nanti. Wah, jangan-jangan udah kayak gini, nama lagi makan, pijak-pijak lembut. Nanti pijak-pijak itu. Oh ya, ada. Oh, mulutnya itu, Pak? Iya. Ya, cukup.